Halo Cat Lovers, bagaimana keadaan kamu dan anabul kamu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Cat Lovers, lihat deh matanya cantik. Bagus ya, tapi sekarang matanya cantik lagi kotor nih. Tapi tenang aja Cat Lovers, kalau udah dibersihkan, pasti matanya cantik bakalan bersih, no belekan, dan juga pastinya berkilau guys. Pada video ini, saya mau kasih tahu cara agar mata kucing kamu bersih, berkilau, air matanya juga berkurang, dan no belekan pastinya. So, stay tune terus video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu, pertama-tama saya mau bahas dulu nih tentang fakta mengenai mata kucing yang mungkin kamu belum tahu guys. Fakta yang pertama, yaitu kucing ras Pesek atau Persia, baik itu mix atau keturunannya, secara genetik matanya lebih sensitif dan akan berair serta belekan guys. Kucing ras Pignus ini memang memiliki struktur hidung yang pesek guys, sehingga menyebabkan matanya lebih mudah berair. Fakta yang kedua yaitu makanan yang terlalu banyak mengandung zat besi meningkatkan produksi belek guys. Jadi lebih baik untuk berikan makanan yang tidak banyak mengandung zat besi atau cari yang grain free. Fakta yang ketiga yaitu kotoran pada mata seperti belek dan air mata berlebih dapat menumpuk dan mengakibatkan menjadi tempat bersarangnya bakteri guys, dan bisa menyebabkan penyakit mata lainnya. Ngeri ya guys. Fakta keempat, tempat makan dan minum yang kotor juga dapat membuat mata kucing kamu kotor loh guys, karena kotoran dari tempat makan dan minumnya dapat menempel pada daerah mata kucing kamu guys. Jadi jangan lupa untuk bersihkan tempat makan dan minum kucing kamu dengan rutin ya, setiap selesai dipakai. Fakta yang kelima, yaitu kamu tidak bisa nih sembarangan dalam membersihkan mata kucing kamu, karena jika salah cara membersihkannya bisa menyebabkan infeksi pada mata kucing kamu guys. Oleh karena itu, pada video ini saya akan memberikan cara membersihkan mata kucing kamu dengan benar dan pastinya hasilnya akan bersih dan kinclong guys. Ini dia guys yang kamu butuhkan untuk membersihkan mata kucing kamu, yaitu clean eye. Pertama, kamu bersihkan dulu nih area sekitar mata kucing kamu dengan menggunakan kapas kering terlebih dahulu ya guys. Selanjutnya, tuang clean eye ke kapas sampai basah ya. Lalu usapkan kapas yang telah diberikan clean eye ke kucing kamu guys, mulai dari daerah sekitar matanya. Lalu bersihkan juga hidungnya untuk membersihkan cairan yang keluar dari hidungnya seperti ingus atau kotoran di sekitar hidungnya guys. Lalu jangan lupa juga untuk membersihkan mulutnya dengan menggunakan kapas yang telah diberikan clean eye. Ketika membersihkan mata kucing kamu dengan menggunakan clean eye, jangan ditekan ya guys, bersihkan dengan cara diusap secara perlahan. Ulangi tahapan ini sampai benar-benar bersih ya guys. Tahapan yang terakhir yaitu keringkan dengan menggunakan tisu kering. Keringkan dengan cara diusapkan secara perlahan di bagian mata, hidung, dan mulutnya sampai tidak ada lagi clean eye yang masih tersisa. Selesai deh guys. Lihat deh, sekarang mata cantik, udah bersih dan juga berkilau nih, karena sudah dibersihkan dengan menggunakan clean eye. Jangan lupa lakukan cara ini setiap hari untuk mendapatkan hasil yang terbaik guys. Untuk hasil yang lebih maksimal, berikan vitamin Magic White Herb yang bermanfaat untuk mengurangi belek dan air mata berlebih pada kucing kamu guys. Nah, itu dia cara mudah membersihkan mata kucing dari belekan, air mata berlebih, serta membersihkan ingus dan pastinya membuat mata kucing kita lebih sehat dan lebih kinclong. Sampai jumpa di next video ya guys.